Pada majlis sama, tiga guru yang banyak menyumbang dalam dunia pendidikan menerima penghargaan masing-masing daripada pihak kerajaan. Anugerah disampaikan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Bagi penerima, mendidik harus datang dari hati dan perlu mengikut perkembangan semasa. Ya, memang dari hati. Sebab kalau kita bercakap dari hati, insya-Allah akan sampai ke hati anak murid kita, malah kepada sesiapa saja. Kalau kita bercakap dari hati, akan sampai ke hati mereka. Kalau kita bercakap dengan nafsu, sampai ke nafsu mereka, nafsu amarah mereka. Kita marah murid, dia marah kita balik. Kan? Kalau kita sayang murid, insya-Allah dia sayang kita balik. Pendidikan yang lebih kepada pendidikan abad ke-21. Sebab kita nak guru-guru mesti boleh mengajar murid-murid macam mana berfikir, aras tinggi, boleh mengajar, mendidik murid-murid supaya dapat belajar bagaimana cara yang berkesan. Bukan saja hanya membaca buku, tetapi juga mereka boleh mengakses maklumat-maklumat yang begitu banyak sekali. Dalam pertimbangan untuk memberi peluang kepada murid membawa pakaian seperti ini, saya berada dalam kawalan sebab bila pelajar ini kalau terlalu banyak peluang menggunakan handphone contohnya, mereka akan jadi leka. Jadi with some guideline from the teachers, kita boleh gunakan peralatan itu untuk belajar.